Hello Kitantaran, good morning, Namo Buddhaya. Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang ketiga hal buruk terjadi. Nah, bagaimanakah sikap kita kalau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi? Apakah kita harus menderita, harus susah, harus nelangsa? Tidak. Kita harus menerima apapun yang terjadi sama kita. Mengapa? Karena kita mengenal hukum karma. Apapun yang terjadi sama kita adalah akibat dari perbuatan kita. Nah, anak-anak semua, untuk lebih jelasnya, agar kita dapat menerima hal yang buruk terjadi sama kita, silakan baca di buku cetak halaman 40 sama 41. Kalau kita membaca tentang cerita ini, maka kita akan bisa menerima apapun yang terjadi, terutama hal yang buruk terjadi sama kita. Baik, terima kasih. Selamat membaca. Namo Buddhaya.